tiba saat berbuah, terbitkan senyuman bahagia setiap insan. Tetaplah menghijau kebun sawit di bumi pertiwi. Teruslah berkilau minyak sawitku menerang. Bisa bikin rumah seharga, ya kalau dihitung sekarang mungkin ya 200 juta itu lebih kayaknya. Itu kan dulu gitu. Yang kedua, bisa nyekolahkan anak-anak sampai jenjang kuliah semua, 3 orang. Terus ya untuk istilahnya makan sehari-hari pun ya udah enggak kayak dulu lagi lah, susah nyari dimakan, nyari sehari dimakan sehari gitu kan. Setelah ada sawit ya udah jauh perbedaannya. Untuk apa namanya ekonomi sendiri, kalau dari sawit ini memang relatif lebih stabil Bapak ya, nggak iya. Terlalu kayak dulu gitu. Kalau sekarang ya memang udah dibilang stabil ya, lebih lah kayaknya, malah lebih dari stabil gitu. Iya. Pak ya, harapan Bapak untuk ya, sawit harapannya ini untuk sawit ini sendiri sih ya mudah-mudahan ya harganya stabil. Ya bisa untuk masa depan juga ya ini. Kalau selagi masih laku ya. Iya. Tanya harga ya yang terus naik-naik terus lah gitu. Kalau menurut saya itu tidak ada istilah anak tidak kuliah dan tidak ada istilah untuk tidak naik gaji bagi yang beragama. Sawit ke depannya kan bisa menghidupi kita ya Kang. Halo Nenek. Halo. Halo. Kita harus menikmati, bersyukur langsung kuasa. Iya, teman. Kita duduk manis ngeteh bulanannya metu. Berkilau